Jokowi menyebut kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf 2019-2024 dipastikan tidak ada kehadiran menteri dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto. Ya, menurut Jokowi jumlah menteri yang tersusun sekarang sudah pas dan tidak bisa ditambah lagi. Sebelumnya sempat santer beredar nama-nama dari partai pengusung Prabowo Subianto yang masuk ke kabinet Jokowi. Mereka antara lain adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Fadlizon, dan Edi Prabowo. Hal ini diperkuat dengan serangkaian pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi serta Megawati Soekarnoputri, bahkan Prabowo secara khusus hadir pada Kongres PDIP di Bali.